Pameran kuliner khas Tionghoa hadir di Festival Cap Gome tahun 2019 di Kota Singkawang. Ada beberapa stan kuliner yang tersedia, dari bubur gunting, chen hun tiao, yong tau fu, choy pan, bak chang, nyonko, dan lain sebagainya. Untuk dapat menikmati kuliner yang tersedia, para pengunjung dapat membeli kupon terlebih dahulu agar dapat ditukarkan dengan makanan. Di stan kuliner ini juga terdapat babi yang sudah disembayangkan dan dipersembahkan dengan cara disembelih yang nantinya akan dibagikan kepada para peserta yang mengikuti pawai Cap Gome tahun 2019. Pameran kuliner ini berlangsung selama Festival Cap Gome tahun 2019 di kawasan Pecinan Kota Singkawang. Dian Cintia, Resdi Mulyadi melaporkan untuk Kalbar TV.